warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya Maya Afidata di YouTube My Edutainment TV Channel. Ya, nih maaf bikin videonya sambil di jalan. Kebetulan memang pengen bikin video ini, pengen memberikan motivasi, semangat untuk teman-teman yang pengen terbebas dari hutang. Ya, yang pertama adalah kalian harus mengubah cara pandang kalian dulu. Kenapa Maya bisa ngomong kayak gini? Karena Maya baru aja mengalami punya utang 32 juta. Alhamdulillah, dengan yakin percaya bahwa aku dapat melunasi hutang itu sekitar 1 bulan setengah, ya, sampai 2 bulan. Alhamdulillah hutang tersebut berangsur-angsur dapat dilunas, sampai alhamdulillah akhirnya lunas. Kayaknya nggak mungkin deh Mai, aku nggak punya kerjaan gitu loh, aku cuma ibu rumah tangga misalnya gitu, atau apalah gitu ya. Maya juga ibu rumah tangga, ya, belasan tahun setelah menikah tuh udah gak kerja, gak ngapa-ngapain, cuma bantu suami. Tapi ya itu, belajar untuk yakin dan percaya diri bahwa saya bisa melunasi hutang dan saya ingin terbebas dari hutang. Caranya bagaimana? Maya melakukan afirmasi setiap pagi ketika baru bangun tidur nih. Belum bangun gitu, maksudnya belum ngejegrek gitu, masih di tempat tidur, masih kiep-kiep. Sama ketika mau tidur itu, ya doa lah ya, setelah afirmasi itu kan kita mengucapkan dengan membayangkan sepenuhnya bahwa kita terbebas dari hutang, hidup kita bahagia, kita sehat, uang mengalir deras untuk kita, hidup kita penuh dengan keberlimpahan. Itu kamu rasakan, itu kamu pikirkan, kamu rasakan, dan kamu seperti memang mengalami hal itu, ya memang itu kamu alami gitu loh. Nggak ada tapi-tapi ya di sini ya, kalau ada tapi-tapi ya akhirnya jalannya pun nggak kurang mulus. Karena ada sangkutan di diri kamu sendiri, tidak percaya, karena kan ya hidup ini adalah energi ya, kita menarik energi seperti apa yang kita pikirkan. Kalau kita memikirkan hal-hal yang baik, yang positif, insya Allah hasilnya yang kita tarik pun akan positif ke dalam diri kita. Ya, seperti hari ini Maya lagi mau jalan, ada kerjaan, yaitu ada callingan untuk bikin short movie, film pendek. Alhamdulillah, setelah belasan tahun ya nggak syuting-syuting lagi, coba yakin, berusaha bahwa Tuhan akan membukakan jalan saya untuk melunasi hutang-hutang. Ya alhamdulillah, ada aja job-jobnya, ada job kerjaannya, sehingga dapat mengumpulkan pundi-pundi untuk bayar hutang. Jadi my friend, jangan pernah putus asa, jangan pernah pesimis. Gusti mboten sare, Tuhan tidak tidur ya, ketika kamu yakin dan percaya bahwa semesta, bahwa Tuhan akan membantu langkah kamu, membukakan jalan pintu rezeki kamu, maka tidak ada yang tidak mungkin. Tetap semangat ya. Oke my friends, sekian video dari Maya. Tetap semangat, sehat-sehat selalu, bahagia selalu, dan rezeki akan selalu mengalir untukmu. Amin ya robbal alamin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.